Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tulisan keren dan unik di WhatsApp tanpa harus menggunakan aplikasi. Saya akan contohkan di WhatsApp saya ya. Kalian bisa membuat seperti ini ya, pesan seperti ini di WhatsApp kalian tanpa harus menggunakan aplikasi. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sebelumnya silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari Ponsel Pintar. Oke, kita langsung saja. Kalian pertama kalinya kalian buka browser, bisa menggunakan Opera, terus dan web browser lainnya ya. Oke. Kemudian kalian ketikkan saja di sini di pencarian ya, cool symbol. Kemudian kalian klik dan kalian pilih coolsymbol.com. Ya, setelah kalian masuk ke halaman utama coolsymbol.com, kalian tinggal klik saja strip 3 sebelah kanan atas. Kemudian kalian pilih Cool Fancy Text Generator. Oke, saya mempercepat video ini agar kalian tidak ngoceh ya, terlalu panjang videonya gitu ya. Oke, kemudian kalian bisa lihat di sini banyak teks yang bisa kalian pilih ya. Oke, seperti itu tanpa harus menggunakan aplikasi ya. Oke, kemudian kalian klik saja di sini. Kemudian kalian tuliskan kata-kata yang kalian inginkan atau pesan yang kalian inginkan gitu ya. Misalkan selamat, maaf dua double L ya. Selamat. Oke ya, kemudian kalian pilih model yang kalian inginkan. Misalkan saya akan menggunakan black bubble ini ya. Oke, saya akan copy saja. Oke, jika kalian ingin menggunakan model lain, kalian tinggal scroll saja ke bawah gitu ya, banyak model yang bisa kalian pilih. Kemudian kalian langsung ke WhatsApp dan tekan tahan dan tempel. Oke, seperti itu, kemudian enter. Oke, sekarang kalian sudah bisa membuat tulisan keren, unik, dan menarik gitu ya di WhatsApp tanpa harus menggunakan aplikasi yang memberatkan HP kalian. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah.